sebarang bantahan sama ada surat ataupun sebagainya tidak akan dilayan sebab putusan ini telah dijuri oleh juri yang cukup berpengalaman. Baik, Loy. Apa kata kita buka senarai putusan rasmi untuk Senarai Kemahatan Perintah Negeri Sabah 2019. Kita mulakan dengan peserta yang berjaya melayakkan diri yang pertama. Dengan ini dipersilakan Mayak Adrio Dauli Mugi. Tania, kita ucapkan seterusnya mengalungkan tek kepada peserta pertama. Kemudian temukan kepada beliau. Seterusnya semi finalis yang berjaya ke peringkat ini adalah peserta yang bernama peserta ataupun peserta akhir sudah pun berada di hadapan. Tinggal 4 lagi yang belum kita umumkan. Kita teruskan peserta akhir adalah Mamat Sanabu E17 Tanjung Baru. Tania, kita ucapkan Sukarnai Kematan Peringkat Negeri Sabah 2019 adalah penama dan kawasan yaitu Mayak Punai Labuan.
dengan peserta kesembilan yang berjaya menjadi ikat pertandingan Liga Amis Bandar Kawasan Pisa pada 2019. Dengan ini dipersilakan mewakili KBC Labuan, dipersilakan yang belum kita umumkan namanya. Namanya yang akan bersama kesembilan-sembilan mereka yang berada di hadapan ini adalah bernama yang bernama Rahel. Rahel. Seorang jangan dulu. Nanti tidak suspek. Adalah yang mewakili N22 Pantai Manis. Silakan Rin untuk menerima. Uh-oh. Rin. Layak. Rin Emigdel.